Widih, lihat ini guys. Wow, di sini ada yang merayap nih guys. Widih, lihat itu guys. Wow, seperti tikus nih guys. Wow, coba kita tangkap dulu guys. Ini hewan apa nih? Kita tangkap dulu. Widih, lihat ini guys. Widih, lihat. Ternyata ini si hamster nih guys. Wow, lihat. Dia sepupu dengan tikus juga nih guys. Widih, makanya saya mengira tadi ini tikus nih guys. Widih, tahu nggak sih teman-teman? Hamster ini salah satu hewan pengerat kecil juga nih guys. Widih, ini hewan peliharaan juga nih guys. Wow, mantap sekali nih. Tapi hati-hati ya teman-teman, memelihara hewan ini harus hati-hati. Soalnya ketika hewan ini merasa terancam, dia akan menggigit nih guys. Widih, mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari hewan-hewan lagi di sini teman-teman. Siapa tahu di sekitaran sini kita dapat hewan lagi nih. Kita cari lagi nih. Widih guys, lihat. Wow, di sini ada yang bergerak nih. Coba kita lihat nih guys. Wow, widih, lihat ini guys. Wow, ini apa nih? Widih, lihat ini guys. Widih, lihat itu guys. Wow, itu apa nih? Weh, lihat. Weh, lihat ini guys. Wow, kita dapat anak kelinci. Mantul. Tahu nggak sih teman-teman, anak kelinci ini hewan peliharaan juga nih guys. Wow, mantap sekali nih. Sepertinya hewan ini ditinggalkan induknya nih guys. Wow, ya udah kita amankan saja nih guys. Soalnya di hutan ini banyak hewan predator nih, termasuk biawak sama ular nih guys. Ya udah kita amankan saja nih. Nanti di rumah kita akan buatkan kandang nih guys. Wow, kita cari lagi nih guys. Sepertinya masih ada temannya tuh. Itu dia guys. Widih, lihat ini guys. Widih, lihat ini. Weh, dia bersembunyi lagi nih teman-teman. Sini. Lihat, kita dapat lagi nih. Kita dapat dua ekor anak kelinci. Tahu nggak sih teman-teman, kesukaan hewan ini adalah kangkung sama wortel. Ya udah kita amankan saja nih guys. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Widih, lihat itu guys. Wow, hewan apa tuh? Hei, coba kita lihat nih guys. Kita dekat ini. Ini hewan apa nih? Dia mau kemana nih? Kita tangkap saja nih guys. Lihat ini guys. Kita dapat induk kura-kura. Lihat ini guys. Wow, di pinggir sungai ini ternyata ada induk kura-kura di sini teman-teman. Mantul sekali nih. Tahu nggak sih teman-teman? Hewan ini tergolong hewan amfibi. Tahu nggak sih teman-teman? Kenapa dia termasuk amfibi? Karena dia bisa di air, bisa juga di daratan nih guys. Mantap sekali nih. Ciri khas kura-kura ini, dia memiliki cangkang nih guys. Fungsi cangkang ini melindungi diri dari sang predator. Apabila dia diserang oleh predator, maka seluruh badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Lihat ini guys. Wow, lihat itu. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Ayo kita cari lagi. Widih guys, lihat. Lihat ini guys. Ini hewan apa nih? Lihat ini guys. Wow, ada kaki seribu nih. Tahu nggak sih teman-teman, kaki seribu ini, wow, dia memiliki kaki kurang lebih dari 400 nih guys. Lihat ini guys. Dan ternyata kaki seribu ini, jika merasa terancam, dia akan menggigit nih guys. Wah, dan gigitannya itu beracun nih guys. Kita bisa dibuatnya demam nih. Ya udah, kaki seribu ini kita tidak ambil nih guys. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Widih, lihat itu guys. Wah, lihat ini. Di sini banyak anak ayam warna-warni. Kita kumpulkan nih guys. Ayo kita kumpulkan nih. Soalnya di tempat ini banyak hewan predator nih. Jangan sampai dia dimangsa oleh biawak nih guys. Lihat ini. Ayo. Kita kumpulkan semua nih. Ayo sini guys sayang. Ayo teman-teman, kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dan like dulu. Banyak sekali nih guys. Ayam warna-warni ini bisa juga disebut dengan ayam gokil. Ayam pelangi-pelangi. Soalnya dia memiliki banyak warna nih guys. Lihat itu guys. Kita sudah kumpulkan nih. Lihat. Sebentar di rumah kita akan buatkan kandang nih guys. Mantul, keren sekali nih. Ayo kita telusuri hutang-hutang ini lagi nih guys. Siapa tahu masih ada hewan nih. Lihat itu guys. Wow, ada yang bergerak tuh. Lihat itu. Ayo kita lihat nih guys.
itu apa nih? Lihat ini, guys. Weh, kita dapat si marmut nih, guys. Wow, tahu nggak sih, teman-teman? Si marmut ini hidupnya berkelompok nih, guys. Kita cari temannya sebentar nih, teman-teman. Hewan ini ketika merasa terancam, dia akan berbunyi suara seperti peluit nih, guys. Dia akan memberikan sinyal kepada teman-temannya, bahwa di sini ada hewan predator yang akan menyerangnya. Lihat itu, guys, masih ada satu tuh. Kita tangkap dulu nih sebelum dia kabur nih. Lihat ini, guys. Dapat lagi nih, guys. Kita dapat dua hewan lagi, si marmut lagi. Lihat itu, guys. Mantul, keren sekali nih. Di rumah kita akan buatkan kandang nih, mantul. Keren sekali nih, ayo kita cari lagi nih, guys. Siapa tahu di sekitaran sini kita dapat hewan lagi nih. Ayo, guys. Widih, guys, lihat itu. Ini apa nih? Sepertinya dia terperangkap di hutan ini. Ayo kita tangkap dulu, guys. Ini apa nih? Lihat ini, guys. Wow, kita dapat anak itik. Lihat ini, guys. Wow, sepertinya dia ditinggalkan oleh induknya nih, guys. Wow, ya udah, kita amankan saja nih, guys. Jangan sampai di tempat ini dia diserang oleh predator juga nih, guys. Wow, soalnya di tempat ini banyak hewan-hewan predator nih. Lihat ini, guys. Wow, di sini banyak sekali biawak nih, guys. Ya udah, kita simpan saja nih, guys. Kita amankan saja. Di rumah kita akan buatkan kandang nih, lalu kita beri pakan nih. Sampai besar kita akan pelihara. Setelah besar, dia akan bertelur banyak nih, guys. Wedede, mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih, guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Wede, lihat itu, guys. Wow, di sana ada sesuatu yang bersembunyi nih. Coba kita lihat nih, guys. Ini apa nih? Ayo kita lihat dulu. Lihat itu, guys. Wow, ada seekor burung nih. Lihat, kita tangkap dulu, guys. Wow, sepertinya dia bersembunyi nih. Kita tangkap dulu nih. Lihat itu, guys. Wow, ternyata kita dapat burung merpati. Wow, burung merpatinya jinak nih, teman-teman. Tahu nggak sih, teman-teman? Burung merpati ini, ternyata bisa diikutkan kontes juga nih, guys. Dan dia memiliki sejarah nih, teman-teman. Sejarahnya apa itu, guys? Pada zaman dahulu, merpati ini dijadikan pengirim pesan kepada orang yang dituju. Mantap sekali nih. Ya udah, kita simpan di wadah saja nih, guys. Di rumah kita akan buatkan kandang nih, guys. Wow, lalu kita carikan pasangan. Mantul, keren sekali nih.